Serinya nanti ya. Terus oh, sampingnya masih sama. Iya. Tadi udah WA sih masuk grup. Ya, kita mulai aja. Ya, mulai aja Pak. Ya, selamat pagi ya. Kita dari supplier WIKA, supplier WIKA untuk instalasi gas. Ini instalasi gas dengan LPG. Mungkin udah biasa ya, udah pernah lihat LPG seperti ini ya. Iya. Ini tabung. Ya. Ini untuk kalau mau jalaninnya pas buka dulu ini, gas akan mengalir. Kita jalankan sebelah kanan dulu. Kita buka semua. Itu kayaknya udah bukan deh Pak. Ini udah buka. Buka udah. Ini buka aja Pak, buka semua ya? Iya, buka semua. Oke, belum buka deh. Ya, nggak apa-apa, dua dulu Pak ya. Dua dulu ya. Sudah ini gas sudah jalan. Nah, ini harus dibuka. Bolt valve yang ke pipa ini. Buka dua-duanya. Sudah buka. Ini udah naik. Ya. Maaf Pak, bentar Pak. Bocor nih Pak. Ada kebocoran. Sudah selesai. Hmm, gitu bunyinya. Ya. Kalau bocor ada, kita di sini juga ada detektor ya. Detektor kalau bunyi. Ya. Yang ini ya Pak ya? Ya, detektor bunyi ini akan tutup secara otomatis, jadi nggak masuk ke kalau. Jadi ini panel detektor. Panelnya untuk kalau ada masalah dia kontrol namanya solenoid. Nah solenoid ini ada bypassnya, kalau ininya rusak kita bisa buka ini ditutup, jadi tetap bisa ngalir kalau ini rusak. Ya, ini solenoid ini otomatis close ya. Tapi untuk bukanya itu harus dipencet dulu yang bawah ini. Ya, ini double safety bu ya. Ini harus dipencet nah, seperti ini. Itu udah kepencet berapa? Ya kita lihat dulu ya, ini kalau lihat, nah ini off. Off itu turun. Ya, kalau kita udah on, kita on kan solenoid on, tapi ini kalau nggak di pencet ke atas, dia nggak jalan. Jadi ini tak harus di pencet ya. Nah, udah. Ini udah kebuka? Udah kebuka. Tapi jadi, nanti kalau ada indikasi kebocoran dari instalasi, dia otomatis nutup? Ini tutup, seperti ini misalnya ada indikasi, dia nutup sendiri. Otomatis ya Pak? Otomatis. Tapi bukanya tetap harus di manual ini ya. Harus di kembaliin. Karena ini supaya kita tahu memang sudah di riset, memang sudah diperhatiin gitu. Bocornya di mana sudah diperhatiin, sudah diperbaiki. Ya. Ini dia sudah jalan. Kalau sudah jalan itu kelihatan dari pressure-nya itu sudah naik. Pressure-nya berapa? Ini ada di 5 bar. Ini kemudian kita buka ini untuk menjalankan regulator. Oke. Nah, ini ada satu namanya regulator, ini automatic changeover. Dia makainya itu kanan sama kiri. Ya, kita buka dua-duanya. Kalau yang benar itu harus buka, tadi kan saya ngambil satu. Jadi kalau dia jalannya manual. Nah, sekarang kalau kita mau fungsikan ini jalannya otomatis, kita harus buka dua-duanya. Nah, kalau udah buka dua-duanya, udah jalan. Ini yang merah itu hilang. Nah, sekarang tergantung kita mau jalanin yang mana, yang ini atau yang ini. Kalau kita mau jalan yang ini, kita putar ke sini. Ya. Jadi dia hijau, karena sama-sama terisi. Jadi kalau nanti ini udah kosong, ini kosong, ini nggak ada. Kalau dia hilang itu merah dia, Bu. Kalau habis itu merah. Tadi ya punya hijau. Jadi kalau ini udah apa habis, dia di sini udah muncul merah. Merah kalau menandakan kalau di sini udah habis. Maaf, Pak. Kalau ini kita tutup berarti ini merah ya? Iya, kan? Kalau ini gasnya habis ya, dia akan merah. Aku tutup nggak, Pak? Tutup aja. Tapi harus di sini harus pakai dulu.
Karena ini kan belum jalan. Oh, belum jalan masih ada ini. Masih ada pipanya. Oh, yang di pipanya ya. Iya. Nanti kita waktu jalan kita tes ya. Nah, ini kalau merah berarti dia udah habis. Ini kita tukar. Kalau ini ditukar ini balikin ke sini. Yang mana? Karena ini otomatis ini habis, ini jalan. Jadi yang dalam masa itu enggak berhenti gitu. Kalau untuk yang sisi sini habis, kita manual ini kan Pak? Manual geser. Enggak usah geser tuas. Untuk dia tetap bisa masak, enggak perlu reset. Enggak perlu diputar. Enggak usah geser tuas seperti itu. Dia tetap langsung jalan. Cuman pada saat nanti ganti, ini yang lebih putar aja. Cuma hanya ini cuma menandakan arahnya aja. Mana yang kita jalani, mana yang udah habis, dia beritahu kita. Itu aja. Ngerti ya, Pak? Ngerti. Enggak fungsi gitu loh. Atau gimana? Enggak ada. Jadi kalau kita enggak muter-muter gitu juga, dia tetap jalan. Tetap jalan. Iya. Itu ini kita bagi dua fungsinya itu supaya kalau ibu masak sebelah sini habis, itu di dalam dapur itu enggak berhenti. Masih bisa dipakai tapi masih dia dapat backup-an dari sini ya, Pak ya? Iya, dia dapat backup dari sini. Nah, terus tapi kan ini yang dari flow meter yang ini pasti dia akan turun, Pak. Turun. Kalau pas kita mau ganti, ini tinggal balikin ke sini. Iya. Balikin ke sini, terus ini ditutup, ganti ini ya. Ganti ini pasang lagi supaya kalau di sini habis, dia langsung jalan lagi. Gitu. Berarti gini dah apa itu? Ini kan menunjukkan yang ke arah sini. Kalaupun gas ini habis, dia masih bisa jalan. Iya, jadi masih bisa masak. Enggak fungsi maksudnya gitu ya. Kecuali kalau mau ganti. Iya, berarti gitu sih. Iya enggak sih? Iya kan. Kirain tuh gini loh kalau ini kesini, gue itu otomatis ini gak nyala, akan kanan semua gitu. Oh enggak. Ya berarti itu dia tetap aja, dia tetap anda. Jalan, dua-duanya tetap. Dia jalannya itu arah yang mana kita tunjuk dia jalan. Mm-hmm. Ya pada saat yang kita tunjuk dia jalan. Pada saat dia habis, yang ini tetap jalan. Cuman kalau ini nggak dibalikin, ini cuma penanda, sebenarnya nggak masalah gitu loh. Kita nggak putar juga nggak masalah, cuma kita nggak tahu habis atau tidak. Cuman kalau mau lihat dari jarum ini juga kelihatan. Iya, jadi ini kelihatan kan? Bisa. Ini mau diputar nggak masalah. Tapi ini kan arahnya ke sini ya, Pak? Iya. Bisa nggak kalau yang habis itu yang ini duluan? Ada kemungkinan? Enggak. Pasti yang habis ini dulu? Iya. Oh, berarti tergantung mana dong? Betul. Primernya maksudnya. Cuma nanti kita nggak tahu aja mana. Bisa lihat dari sini, bisa lihat dari sini, itu aja. Jadi ini cuma ya jalannya otomatis. Kalau ini jalan, di sini nggak jalan. Kalau ini jalan, di sini nggak jalan. Cuma kalau ini habis, dia pindah ke sini karena dia berdasarkan perbedaan tekanan. Kalau ini habis kan tekanannya nol, otomatis yang jalan sini. Nah kalau ini nggak diganti, habis dua-duanya. Berarti di sana dalam mati. Ya. Gantinya biasa kan, Pak? Ini tutup, terus ini tutup, ini buka, masukin lagi kan. Ganti gas biasa. Ini enggak perlu pakai obeng apa tuh? Kunci Inggris atau apa kan? Cuman diputar biasa kan? Iya, kalau sebaiknya sih tetap harus dikunci lebih kencang karena harus dilihat bocor atau enggak. Pakai kayak alat ya, kunci-kunci atau apa itu? Ya, pakai ini aja, kunci Inggris bisa. Oh, ini pakai kunci Inggris. Di sini ada bautnya. Oh, iya ini ya. Lebih bagus pakai kunci, Mas. Ini gantinya pakai kunci Inggris, Cak? Boleh security ikut nggak sih? Karena kan ini berat ya? Gue capek semua loh. Belum ada laki. Boleh ya security panggil dulu? Jadi biar sekalian. Ya udah, nggak apa-apa. Ini kan pakai... Di selangnya ini ada karet. Ya, jadi nggak boleh hilang ya? Nggak boleh hilang. Coba masuk. Korek. Kita tes alarm. Ada cetakan. Korek api. Iya. Ya, ngeri gue. Ini detektornya ya, kalau ada bocor. Mati kan. Oh itu detect kalau ada bau gas ya, Pak. Kalau gas bocor, dia udah sampai levelnya, dia akan bunyi, kemudian dia akan tutup sendiri. Ini udah tertutup sih. Ini matiin buzzer. Ini reset. Ini kalau mau di, ini sebelum di reset,
ini nggak bisa dihidupin, nggak bisa di jadi harus riset dulu baru hidupin balik. Udah hidupin balik ini baru benar. Ada ini kan Pak, manual booknya kan Pak? Ada, ayo, ntar kita pakai. Dideteksi kebocorannya gitu. Pas bocor itu, kan bocor kan kenapa tuh, di mana enggak? Iya. Tanya. Dicari tahu gitu, ngapainnya bocoran dari mana, ketahuan enggak? Apa aja? Kalau ada kebocoran tapi enggak, kita enggak tahu apa area mana gitu. Pasti tahu kan, dari sini kan ada area 1, detektor 1, detektor 2, detektor 3. Enggak, kalau takutnya gini ada bocor di mana? Oh, enggak bisa. Enggak bisa. Bisa. Itu harus dicek secara manual dengan area 1. Iya, kenceng kok lihat. Iya, kayak gitu, Pak. Nah, berarti kalau dibocor itu kan gini. Udah mati aja gitu, kita nggak tahu, nggak dia harus dibenerin dulu gitu, harus dibenerin dulu atau? Harus dibenerin, harus diperiksa mau mana. Berarti apa tuh yang masaknya berarti dulu kan, Pak? Pas kalau pas sedang masak? Ya bisa aja kalau mau. Sebenarnya kita anjurin sih cari sampai dapat baru dilanjutin gitu. Kalau ternyata lihat nggak, memang nggak ada kebocoran, ya udah bisa dimatiin. Kadang-kadang kan bisa malfunction ya, selamanya ya hidupin balik aja. Kalau malfunction, kalau salah fungsinya, dia pasti kalau dibalikin ya dia normal lagi gitu. Tapi kalau memang bocor dari itu, dia dalam jangka waktu tertentu dia akan bunyi lagi, akan mati lagi. Gitu aja. Jadi kalau memang dari instalasi bocor atau dari apa bocor, dia akan mati. Bapak kalau riset, dia akan jangka waktu tertentu dia mati lagi. Pak, maaf Pak. Tadi kan ini kebocoran kan pas dites di situ ya. Tapi ya, kalau kebocoran di situ masih bisa kedetek. Bisa, bisa. Karena ini kan LPG itu lebih berat dari udara. Ini kan ada satu lagi ini. Ada. Iya, karena ini area 1 kan. Oh, ini area 1. Iya. Area 2-nya. Oh, yang di ini dapur. Oh, iya. Area 3 dalam lagi. Area 1 lagi. Oh, yang perlu di bagian atas itu 2 lagi ya. Berarti area 1 sini ya. Iya. Udah, langsung yang ke ini, penggantian aja. Pak, tadi ibu itu minta kalau ganti ini pakai haji tulis ya. Ganti tabung, karena tabung kan berat. Ibu ini kan besar. Jadi ini harus buka pakai kunci Inggris. Dan waktu buka, perhatiin di ujung ini ada kok karetnya. Karetnya itu jangan hilang. Oh, pas ini tadi ya. Kalau cabut itu ada karetnya, karet hitam. Ya, nah, itu jangan hilang. Kalau itu hilang, bapak pasang pasti bocor. Itu nggak boleh hilang ya. Nah itu kalau ada dimasukin aja kunci balik sampai kenceng, buka nggak ada bau, ya udah berarti udah. Pak, kalau ini dikasih kayak sabun, dia keluar gelembung kan? Iya, kalau bocor keluar gelembung. Sediain ini aja dah, apa itu sunlighter sama sabun kasih air dikit. Ya. Kalau habis masang dikasih ini, kalau ada kebocoran ya, lihat tuh. Botol aqua kasih air, kasih sabun dikit, cok kemudian disiram dikit. Siram dikit. Dia akan kalau bocor keluar gelembung, kalau nggak bocor ya nggak gitu. Iya. Kalau kita sama kayak masang ini nggak kalau gas oksigen. Sama. Berarti security tahu juga. Malah ini nggak usah muter-muter ya Pak ya. Kalau ya, oksigenan muter-muter ininya. Kalau oksigen kita mesti aktifin dulu. Kan dia kan ada dua ya dari kamar, jadi ini aktif itu kayak yang ini baru. Ya, ini sama Pak. Oh, ini sama. Jadi ini dua belah. Jadi ini juga ini aktif, ini standby. Senternya di mana? Ini. Ini ada pertama ini. Nah, ini kan umpamanya yang lagi aktif ini nih. Yang aktif ini sesuai panahnya. Oh, sesuai panah ini. Iya. Yang aktif ini saya ngasih ini. Tapi kita buka dua-duanya harus ya. Kan gitu.
ini standby tetap mau jalan. Yeah. Jadi pada saat ini jalan habis, ini jadi di sini jadi merah. Nanti kita kode merah, ini nol. Kita ngerubahnya gimana? Di sini. Jadi ya ini karena kalau mari kita. Ya balikin aja. Ya, kalau mau sini juga sama. Jadi otomatis ini tetap dibalikin yang mana dipakai ini. Iya betul seperti itu. Oh, sama. Sama oksigen. Jadi ini otomatis, namanya otomatis changeover. Jadi dia berpindah secara otomatis. Ini 50 kan ya? Iya, ini 150. Ininya nih? Harus 150 atau iya, gimana? Ini tekanannya, LPG itu tekanannya selalu antara 6 sampai 8. Tergantung campurannya, tapi selalu di 6. Ya. Jadi ini baik mau 3, mau 2, mau 1 tetap tekanannya 6. Nggak bisa lebih dari itu. Jadi yang 50 itu isinya? Ya, 50 itu isinya, dan isinya itu nggak penuh. Jadi sebenarnya, kalau mau tahu ada kekurangan nggak tidak, itu biasanya ada timbangan, ditimbang. Berat kosong, ini 40 kilo. Ditambah 50 kilo, berarti 90 kilo. Timbangnya nggak 90 kilo, berarti benar. Kalau kurang dari 90 kilo, berarti ini isinya kurang. Kemudian, ini biasanya kalau sudah mau habis, ini bisa nol, atau kadang-kadang kalau pemakaian lebih besar daripada supply, ini berembun dingin. Nah, kemudian kadang-kadang nggak bisa habis pakai segini karena itu pemakaian lebih banyak dari supply dia, tiga nggak cukup. Kalau membunuhnya banyak sampai beku nggak? Beku ya, beku sama seperti oksigen gitu sama. Tapi masih bisa dipakai? Nggak bisa. Udah beku, udah nggak bisa. Sampai ke instalasi berarti, Pak? Bekunya ya? Ada dua salah perhitungan ini, ya. Ketiga atau kedua adalah salah jumlah ini. Ya, tapi itu kan berdasarkan hitungan dari Bapak punya ini kan, konsultan kan. Kita hanya ngikutin aja. Berarti konsultan yang salah hitung. Tapi kalau udah ada kejadian kayak gitu, yang dilakuin apa, Pak? Kalau sudah kejadian, biasanya ini kan nge-freeze, ini nggak bisa pakai, yang jalan masih ini, karena kita pasti drop pressure-nya, yang jalan tetap ini. Jadi harus dibawa keluar, dipanasin, dikasih matahari, dia akan cair itu kan, bekunya itu kan cair lagi. Tapi itu nggak semuanya kan, Pak? Maksudnya nggak sebelah sono langsung nge-freeze semua nggak kan? Semuanya, biasa kalau semuanya freezing, ya? Ketiga-tiganya freezing. Oksigen freeze, sampai kadang-kadang kalau itu sampai ke atas jadi pipa. Iya, nggak bisa sampai ke pipa. Tapi ini kalau ke freezing, paling ini dingin. Sama Pak Nur. Cuma dia yang bawa keluar aja ya, nggak disiram air gitu. Bisa juga, mau cepat itu disiram air. Ya. Kalau orang biasanya kalau nggak cukup, ini biasa dibikin bak air panas, kerendam sama air panas. Bisa seperti itu, tapi ini kayaknya sih cukup sih kalau yang keadaan gitu. Kalau oksigen, pengalaman di oksigen kan kalau lagi pasien banyak, dia nge-freeze. Iya, nge-freeze. Kita siram air panas. Ininya udah turun. Suhunya turun, dia jalan lagi. Jadi kalau pemakaian lebih banyak. Jadi LPG itu hampir sama dengan oksigen. Sama ya. Cuma satu bisa terbakar, satu enggak. Iya. Beda. Yang ibu ada high pressure dan low pressure. Itu yang low pressure itu harus tambahin regulator. Karena itu desainnya nggak ada regulator. Karena desainnya itu semua medium. Ya. Jadi yang bisa jalan yang tadi saya lihat cuma yang square range saja. Yang pandangan nggak bisa, karena pandangan itu low. Itu harus tambah regulator. Ya. Karena ini keluar adalah medium 0,8. Ya. Ini kan 4 di mana? Ini 5 bar. Ini 1,2. Karena di sini belum dipakai. Kalau ini dipakai dia akan turun ke 0,8. Ini juga akan turun ke 0,8. Enggak, itu terparah habis. Cuma kalau mau habis aja dia turun. Pak, itu instalasi yang bocor entar gimana, Pak? Tadi saya suruh orang bukain. Ini cuma bolnya aja kurang ini. Tadi saya suruh ganti, Pak. Iya, Pak. Ya, ini saya suruh ganti.
Pengaturan gasnya itu ya? Iya, tapi itu udah standar lah segitu. Segini udah standar? Iya. Harusnya kalau, harusnya sih gak perlu ngatik-ngatik kan? Iya, betul. Jadi kalau misalnya di sana tekanannya lebih tinggi, kan ini tekanannya gak apa-apa. 5? Gak apa? 2,8. Jadi kalau misalnya di sana tekanannya lebih tinggi, ini yang kuat gak lebih gede lagi, nanti tinggal kecilin aja. Yang kalau mana, Pak? Iya, di sana 2,8. Yang ini, on-off ini? Iya, ini on-off. Ini tinggal puter aja ini. Ini buat setelan anginnya. Yang depan setelan angin? Ya ini setelan angin. Yang ini yang kecil, api yang tengah. Api yang tengah? Ini buku yang besar. Oh iya. Itu kok nyatainnya pas keadaan nyala nggak masalah? Nggak apa-apa, nggak. Itu lebih enak malah. Pas nyala kayak gini ya? Iya, nyala. Gede guys ya Pak. Belum mati Pak. Nunggu. Oh yang dipipa ini ya. Iya ntar, ini kan pas tadi kan nyala tuh, soalnya kan nutup, jadi ini nyalanya ini ngabisin gas yang ada di pipa ya. Iya. Berapa menit? Satu minggu. Ini kalau semacam-macam itu buat apa? Kompornya cepet.